Sudarlun, satu unit jembatan di lintas Langka Lami, Desa Cotrambung, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, ambruk yang terjadi sejak Kamis hingga Jumat sore. Ambruknya jembatan Cotrambung itu menyebabkan akses lalu lintas di wilayah itu terganggu, terutama kendaraan roda 4 lumpuh total. Pada Jumat sore, jembatan tersebut dilaporkan telah mulai diperbaiki dengan menggunakan batang kelapa agar arus lalu lintas bisa normal. Umur jembatan ini sekitar 37 tahun. Minggu kemarin longsor, mobil angkasa ini jatuh 2 buah unit. Jadi harapan kami kepada pemerintah provinsi supaya cepat membangun agar masyarakat bisa membawa hasil panennya. Apalagi jalan ini jalan satu-satunya untuk menempuh dari Langka ke Lami. Warga di daerah tersebut mengharapkan jembatan ini dapat dibangun permanen sebab jembatan tersebut merupakan jalan lintas satu-satunya yang juga merupakan jalan provinsi. Dari Sukamakmur, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.